Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali pembacaan ensiklopedia salat yang diterjemahkan dari kitab Salatul Mukmin karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala, dan kita masih di dalam poin ke-9 tentang hal-hal yang bisa membangkitkan seseorang untuk semangat dalam beramal sebelum datangnya kematian. Dan di pertemuan sebelumnya kita belum selesai dari poin ke-9 ini, baru sampai di tengahnya, dan kita lanjutkan pada paragraf yang dimulai dengan kalimat tidak diragukan lagi. Kata Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dalam kitabnya ini, tidak diragukan lagi bahwa suasana kubur begitu gelap kecuali bagi yang Allah terangi kuburnya dengan iman dan amal saleh. Semoga Allah ketika nanti kita sudah masuk dalam kubur memberikan kepada kita cahaya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serasa kehilangan seorang wanita yang berkulit hitam yang biasanya datang untuk membersihkan masjid. Lama beliau tidak lihat. Maka beliau bertanya tentang wanita tersebut. Para sahabat mengatakan, "Oh, sudah meninggal dunia." Maka Nabi bertanya, kenapa kalian tidak beritahu saya? Ya, maka coba tunjukkan di mana kuburnya. Kemudian para sahabat memberitahu beliau, mengantarnya. Sesudah itu Nabi SAW mensolati kubur tersebut. Kemudian beliau bersabda, inna hadhil kuburo mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Wa inna allaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan bagi para penghuninya. Dan Allah Azza wa Jal menerangi untuk mereka kubur tersebut dengan sholatku di atas mereka. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa ambil 2 pelajaran. Pertama, masih boleh mensolatkan seseorang yang sudah dikubur bila belum sempat menyolatkannya. Boleh sholat untuk mayit bagi yang belum sempat. Siapa yang tahu saya beri hadiah buku. Kenapa? Kita boleh sholat untuk mayit di kuburnya bagi yang belum sempat. Saya minta 2 alasan. Pertama, karena di dalam sholat jenazah yang dilaksanakan di atas kubur seseorang itu tidak ada ruku dan sujud. Yang kedua, untuk mengingat kematian, bukan? Apa yang kedua? Karena tidak ada bacaan Al-Quran. Ada. Di takbir pertama kan setelahnya Al-Fatihah. Karena belum disolatkan. Bukan. Karena dia seorang Muslim, bukan. Maksud saya begini. Kenapa kita bisa mensolati orang yang belum kita solatkan di kuburnya? Maka jawabannya 1, karena Nabi yang menunjukkannya. Alasan pertama adalah karena Nabi yang pernah menunjukkan kepada kita dan mencontohkannya. Kalau tidak karena contoh Nabi SAW, tidak boleh kita melakukannya. Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Berhenti pada dalil. Ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, jangan mengada-ngada. Karena Nabi pernah mencontohkan, yaitu mensolati atau mensolatkan wanita yang sudah wafat dan beliau baru tahu setelah dikubur, ya,
Nabi SAW melakukan demikian, maka kita pun bisa mengerjakannya. Yang kedua, kalau ada yang bertanya, kalau begitu kenapa kalian resek? Kalau kami mau tawaf di kubur, kami mau sholat di kubur, kami mau baca yasin di kubur, kok kalian repot? Ya, kami juga sering sholat-sholat di kuburan, tapi kenapa kalian bilang itu syirik? Kita jawab, karena yang ada dalil itu, Pak, cuma sholat jenazah saja. Bedanya dengan sholat yang lain adalah sholat jenazah tidak punya ruku dan sujud. Jadi tidak ada sujud kepada kuburan. Itu dia masalahnya. Nah, karena gak ada yang berhasil menjawab dua poin, jadi pending dulu. Poin yang kedua adalah tentang kondisi kubur. Disebutkan di sini kubur itu gelap. Siapapun yang mau mencoba dalam keadaan dia hidup, dia tanam dirinya di dalam kubur, tentu dia akan merasakan kegelapan. Dan kubur itu baru akan terang kalau kita beramal. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita sendiri malas beramal, bagaimana kita mau mengharapkan cahaya di dalam kubur kita nanti? Kalau kita sendiri malas-malasan sholatnya, malas-malasan dalam mengerjakan ibadah kita, kalau di zaman sekarang malas-malasan pergi kajiannya, ya, bagaimana kita mau mengharapkan Allah memberikan kepada kita cahaya di dalam kubur kita nanti? Maka mumpung masih ada kesempatan, kalau kita sedang ditimpa dengan kemalasan, kita sering mengenal dengan istilah futur, merasa ada hilang motivasi untuk belajar, maka katakan kepada diri kita, ayo kajian. Kamu mau mengharapkan cahaya di dalam kuburmu atau kamu mengharapkan kegelapan? Ya. Dan yang bisa menerangi kubur itu adalah iman dan amal soleh. Selanjutnya, di antara hadis yang sangat baik dalam menjelaskan siksa kubur adalah hadis Al-Barra bin Azib. Kita sudah tamatkan hadis ini kira-kira dua pertemuan yang lalu yang hadisnya sangat panjang. Jadi kita langkahi saja dan kita tidak baca karena sudah kita baca. Saya langsung lompat ke paragraf yang dimulai dengan kata siksa kubur tidak lain. Karena yang saya lompati ini sudah kita baca semua dalam pertemuan sebelumnya. Siksa kubur itu tidak lain adalah siksa di alam barzakh. Oleh karena itu, setiap orang yang meninggal dunia dan berhak untuk disiksa, maka dia pasti mendapatkan siksa tersebut, baik dia dikubur maupun tidak. Atau apakah dia dimakan binatang buas, terbakar hingga menjadi debu, atau menjadi abu, ditabur di udara, bagaimanapun kondisi jasadnya, nikmat atau siksa itu akan sampai kepada dirinya, baik roh maupun tubuhnya. Jadi kalau ada yang berkata, kalau orang tenggelam itu gimana siksa kuburnya? Jawabannya, siksa kubur itu adalah alam barzakh. Dan alam barzakh, siksa atau nikmatnya tidak mengenal cara orang itu mati. Orang itu ada di mana? Apakah dia ditanam ataukah dia dikremasi lalu ditabur di udara? Ya, siksa bila memang dia pantas untuk mendapatkannya akan datang. Hadis-hadis yang berbicara tentang siksa kubur dan kenikmatannya serta pertanyaan dua malaikat di dalamnya mencapai derajat mutawatir. Hadis-hadis tersebut berjumlah 70. Di antara upaya yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah dengan mengetahui sebab-sebab disiksanya para penghuni kubur supaya bisa menjauhkan diri dari hal tersebut. Di samping itu, dengan mengetahui sebab-sebab yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur, dia bisa mengamalkan hal tersebut. Di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan siksa kubur adalah tidak mengenal Allah, menyia-nyiakan perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, mengadu domba, atau yang sering kita kenal dengan istilah namimah. Tidak bersuci setelah kencing, dusta yang suka disebar kemana-mana, tidak mengamalkan Al-Quran, tidur meninggalkannya,
pada malam hari, berzina, memakan harta riba, merasa berat melakukan sholat fardu, tidak membayar zakat, bergunjing atau ghibah, melecehkan orang lain, menyiksa jenazah karena meratapinya, dan sebab lainnya yang harus diwaspadai oleh muslim. Demikian pula sebaliknya, terdapat banyak sebab yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Salah satunya adalah duduk sejenak sebelum tidur untuk introspeksi perbuatan yang merugikan dan menguntungkannya pada hari itu. Setelah itu memperbaharui taubat sehingga dia pun tidur dalam keadaan telah bertaubat kepada Allah. Termasuk yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah gugur ketika berjaga saat perang fisabilillah, mati syahid dalam jihad fisabilillah, dan sebab-sebab lainnya. Terdapat beberapa hadis sahih yang menjelaskan sebab terjadinya azab kubur. Di antaranya adalah hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah seseorang dari kalian bermimpi sesuatu?" Samurah berkata, "Diceritakanlah kepada beliau sebuah mimpi yang cukup panjang. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepada kami pada suatu pagi." Maksudnya begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ngobrol dengan para sahabat, di antara obrolannya adalah mimpi. Karena kita tahu salah satu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu itu dari mimpi. Nah, maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang giliran menceritakan apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Saya akan membacakan bahasa Arabnya. Teman-teman bisa menyimak langsung ke Indonesianya. Kata beliau, innahu atani al-lailata atiyan wa innahuma ibta'athani. Pada suatu malam aku didatangi oleh dua malaikat yang keduanya itu diutus kepadaku. Dan Allah alam ini adalah di dalam mimpi beliau. Wa innahuma qala li, dan kedua malaikat ini berkata kepadaku, intaliq, ayo jalan. Wa inni intalaqtu ma'ahuma, maka aku pun jalan bersama keduanya. Wa fi riwayatin fa akhadha bi yadi fa akhrajani ila al-ardh al-muqaddasah. Ada riwayat yang menyebutkan keduanya memegang tanganku lalu membawaku kepada sebuah daerah yang disebut dengan al-ardh al-muqaddasah. Atau bumi yang disucikan. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'. Ketika kami datang ke bumi tersebut, kami lihat ada seorang laki-laki yang sedang berbaring. Wa idza akhara qa'imun 'alaihi bi sakhratin, sedangkan di sisinya ada laki-laki yang kedua yang membawa batu. Wa idza huwa yahwi bi sakhrati li ra'sihi, maka orang yang memegang batu ini menumbukkan batu yang dia pegang ke kepala orang yang sedang berbaring. Fa yathlagu ra'sahu, maka batu itu pun memecahkan kepalanya dan terhambur isi kepalanya. Fa yatahadhadul hajaru hahuna, kemudian batu yang dia pegang tadi menggelinding. Kalau di buku antum diterjemahkan apa? Batunya itu juga pecah. Wallahu alam, yang benar adalah batu itu menggelinding. Fayat ba'ul hajar, ya. Maka laki-laki yang memecahkan kepalanya si yang berbaring itu, dia pun mengejar batunya. Fayakhudhu, dia pungut itu batu. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Dan ketika dia sudah memungut batunya lalu dia kembali, dia dapati ternyata kepalanya sudah kembali utuh seperti sedia kala. Thumma ya'udu 'alaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bihi al-marrah al-ula. Maka dia pun melakukan sama seperti yang tadi sudah dia lakukan. Dia tumbukan batu itu ke kepala yang sedang berbaring, lalu kemudian pecah kepalanya, batunya menggelinding, dia kejar, dia pungut, ketika balik ternyata kepalanya sudah utuh seperti sedia kala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qultu lahumā," saya pun bertanya kepada dua malaikat ini, "Subhanallah, ma hadzani?" Maha suci Allah, siapa kedua orang ini?
baik yang ditumbuk maupun yang menumbuk. Qala li, maka kedua malaikat ini berkata kepadaku, intalik, intalik. Ayo, ayo, pergi, pergi. Ya, kalau bahasa kita, ayo nanti aja, tinggalkan dulu, kita jalan dulu. Fantalakna, maka kami pun pergi. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafah, maka kami melihat ada seorang laki-laki yang dalam keadaan beralaskan tengkuknya. Saya membayangkan beralas tengkuk itu orangnya kayak duduk tapi kepalanya ke atas, jadi tengkuknya dia jadikan sandarannya. Ya. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi. Sedangkan di sisinya ada satu orang laki-laki yang berdiri, bikallubi min hadid, dia pegang semacam celurit dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahadu shiqqi wajhihi fa yusharshiru shidqahu ila qafa wa mankhirahu ila qafa wa 'ainahu ila qafa. Laki-laki yang memegang celurit ini menancapkan celurit yang dia pegang di salah satu sisi dari wajahnya, di bagian kanan misalnya, maka dibelah dari arah rahangnya hingga ke tengkuknya, ditusukkan ke dalam hidungnya, lalu dibelah ke belakang hingga sampai di tengkuknya, lalu ditusukkan ke matanya, lalu ditarik, dibelah hingga ke belakang ke tengkuknya. Ya. Warubbama qala Abu Raja fayashuk. Ada perkataan Abu Raja, kemungkinan yang dimaksud adalah wajahnya itu robek. Tsumma yatahawwalu ila al-janibil akhar. Maka laki-laki yang merobek wajah sisi orang yang dibelah wajahnya ini, dia pun pindah ke sebelah yang satu lagi, yaitu sebelah kiri. Fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala bi janbil awwal. Maka dia lakukan sama persis dengan yang dia lakukan pada sisi yang tadi, yang awal. Yakni dia belah dari rahangnya, ditarik hingga ke tengkuk. Dia belah lagi dari hidungnya, ditarik hingga ke tengkuk. Dicelurit matanya, ditarik hingga ke tengkuk, dan semua merobek bagian kirinya. Fama yafruhu min dhalikal janibi hatta yasiha dhalikal janibu kamakan. Maka manakala yang sebelah kiri ini sudah robek semua, yang kanan sudah utuh seperti sedia kala. Tsumma ya'udu 'alaihi, maka dia balik ke sisi yang kanan lagi. Fa yaf'alu mithla ma fa'ala al-maratul ula, dia lakukan sama seperti yang sudah dia lakukan waktu di awal tadi yang di bagian kanan. Ya. Berarti yang sini robek, yang di sini utuh. Yang di sini dirobek, yang di sini utuh. Dan terus diulang-ulang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Subhanallah, ma hadani." Siapa dua orang ini? Baik yang dirobek wajahnya maupun yang merobeknya. Qala li, maka kedua malaikat ini mengatakan, intalik, intalik. Ayo, ayo, pergi dulu. Nanti aja. Fantalakna, maka kami pun meninggalkan kedua orang tadi. Kami pergi. Fa'ataina ala mithli bina'itan nur. Maka kami datang menemui, mendapati ada sebuah bangunan seperti cerobong pembakaran. Wa ahsibu annahu kana yaqul fa'idha fihi laghatun wa asad. Dan kalau tidak salah beliau, ini kalau tidak salah, maka saya mengira, maksudnya kalau tidak salah, Nabi berkata, dan di dalam cerobong pembakaran itu ada semacam suara-suara teriakan. Dan ada riwayat yang mengatakan, a'lahu dhayyiqun wa asfaluhu wasi'un yataqawwadu tahtahu naran. Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, bangunan ini atasnya sempit, sedangkan bawahnya luas. Dan di dalam bangunan itu, dari bawahnya ada api yang suka menyambar ke atas. Menyambar ya. Bukan terus-menerus ada. Tapi dia hilang, nanti dia nyembur lagi. Hilang lalu nyembur lagi. Fattala'na fihi fa'idha fihi rijalun wa nisa'un 'urah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami melongok ke dalam bangunan itu dan kami dapati ada laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Laki-laki yang banyak, perempuan-perempuan yang banyak, dan mereka semuanya telanjang. Wa idhahum yatihim lahabun min asfali minhum, dan dari bawah mereka ada api yang suka menyambar. Fa idza atahum, kalau lagi nyambar, dzalikal lahabu dhudhu. Manakala si api ini sedang nyambar, maka mereka pun berteriak.
Tentu kalau apinya ada terus-menerus, ya mereka hanya berteriak sedikit, artinya ya terbakar gitu. Tapi karena api ini nyambar ke atas tiba-tiba, suka mengagetkan, maka mereka pun suka berteriak, ya, histeris. Ah! Ah! Kalau lagi ada apinya. Qultulahuma, maka Nabi SAW berkata, aku tanya kepada dua malaikat ini, mahaula, siapa orang-orang itu, laki-laki dan perempuan-perempuan telanjang itu? Maka keduanya mengatakan, intolik, intolik, nanti saja, ayo kita jalan dulu. Maka kami pun berjalan, fa'atainan ala naharin, kami jalan sampai ke sebuah sungai, hasibtu annahu kana yaqul ahmar mithlad dam. Kalau tidak salah, Nabi SAW mengatakan, sungai itu warnanya merah seperti darah. Wa idza fin nahari rajulun sabihun yasbah. Di dalam sungai itu ada laki-laki yang sedang berenang. Fa idza ala shaqqin nahar rajulun qad jama'a 'indahu hijaratan katsira. Dan di pinggir sungai itu ada laki-laki yang sedang mengumpulkan batu-batu yang banyak. Wa idza dhalika sabihu yasbahu ma yasbah. Manakala yang sedang berenang di dalam sungai, dia minggir, berenang sampai ke pinggir. Sumayati dzalika alladzi qad jama'a 'indahu hijarah. Maka laki-laki yang di pinggir yang sudah menunggu dengan batu-batu yang banyak itu pun menjumpainya, menyongsong orang si yang berenang ini. Fayaghuru lahu fa, maka dibuka paksa mulutnya. Fayulqimuhu hajaran, maka dijejalkan mulutnya dengan batu-batu. Fayantaliqu yasbahu tsumma yarji'u ilaihi. Laki-laki yang sudah dijejali dengan batu ini kemudian berenang lagi ke dalam sungai. Setelah habis batu-batu di mulutnya, dia kembali lagi ke tepian. Kullama raja'a ilaihi ghafara faghara lahu fahu fa'alqamahu hajar. Setiap kali laki-laki ini sampai di pinggir, maka dibuka paksa mulutnya, lalu dijejali lagi dengan batu, lalu dia berenang lagi. Setelah habis batu-batu yang ada di mulutnya, dia kembali lagi, lalu terus dilakukan seperti itu. Qultulahuma, maka saya tanya kepada dua malaikat, mahadhani, ini dua orang lagi siapa? Qala li intalik, intalik, jalan aja, nanti kita kasih tahu. Maka kami pun pergi lagi. Fa'ataina ala rajulin karihil mirah, mir'ah. Ka'akhrohi ma anta ra'in rajulan mir'ah. Kami dapati ada seorang laki-laki yang tampangnya sangat seram, yang mungkin wajahnya itu tidak pernah kalian seserap, tidak pernah kalian melihat sebelumnya orang yang seseram itu wajahnya. Wa idza 'indahu narun yahushuha wa yas'a hawlaha. Kami dapati dia sedang menyalakan api dan dia mengitari api tersebut. Saya bertanya, kalau yang ini siapa lagi? Maka malaikat mengatakan, ayo jalan-jalan, nanti saja. Maka kami pun jalan. Kami dapati ada raudhatin mu'tammatin fiha min kulli launir rabi'. Kami datang ke sebuah kebun yang sangat subur, yang di dalamnya ada berbagai macam tumbuhan musim-semi yang berwarna-warni. Dan kami dapati di situ rajulun tawilun la akadu ara ra'sahu tulan fis sama. Kami dapati ada seorang laki-laki yang begitu panjang badannya sampai-sampai saya tidak bisa lihat kepalanya, saking menjulang tinggi ke langit. Wa idza hawla ar-rajuli min akthari wildan ra'aituhum qat. Dan saya lihat laki-laki ini dikelilingi anak-anak yang sangat banyak, yang saya belum pernah lihat anak sebanyak itu. Saya bertanya, yang itu siapa? Maka malaikat mengatakan, jalan-jalan, nanti saja. Maka kami pun sampai ke sebuah dawhatin azimah, ada sebuah pohon yang sangat besar. Saya belum pernah melihat pohon sebesar itu, yang sebagus itu. Maka kedua malaikat ini mengatakan, irqa, ayo panjat. Maka saya pun manjat pohon ini. Setelah saya memanjatnya, kami dapati majinatin mabniyatin bilabani bilabini dhahabin walabini fiddatin. Sampai di atas, setelah kami manjat pohon yang besar ini, kami lihat di sana ada sebuah kota yang semua bangunannya dibangun dengan batu bata dari emas dan perak. Kami dapati ada pintu, maka kami minta dibuka, maka dibukakan. Fadakhalnaha, kami pun masuk ke dalam kota tersebut.
fatalaqqana fiha rijalun syatrun min khalqihim ka ahsani ma antara in wa syatrun ka aqbahi ma antara. Kami dapati di sana ada banyak laki-laki, ya, dalam keadaan badannya itu setengah dalam keadaan yang sebagus-bagus yang pernah kalian lihat, sedangkan yang setengah lagi seburuk-buruk badan yang pernah kalian lihat. Maka ya, qala lahum idhabu. Maka dua malaikat ini mengatakan kepada semua laki-laki yang setengah badan ini, ayo semuanya pergi. Faqa'u fi dzalikan nahr. Ayo semuanya nyemplung ke sungai itu. Ayo semuanya nyemplung di sungai. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idzan nahrun mu'tiradun yajri ka'anna ma'ahu al-mahdu minal bayani minal bayadi. Kami dapati sungai itu ternyata isinya mengalir dan airnya begitu murni, lebih murni daripada putihnya susu. Fadhahabu fawaqa'u fihi. Maka semua orang yang badannya setengah-setengah itu pun nyemplung. Thumma raja'u ilaini qad dhahaba dhalika su'anhum fasaru fi ahsani suratin. Maka setelah semuanya nyemplung, mereka keluar dari sungai tersebut dan badannya yang setengah tadi yang buruk sudah berubah menjadi badan yang akhirnya utuh, semuanya dalam rupa yang sebaik-baik yang pernah kalian lihat. Maka kedua malaikat ini mengatakan, capek juga saya baca bahasa Arabnya, saya langsung ke Indonesianya. Sampai mana ya? Sungai, laki-laki tadi berenang. Siap. Oh iya. Oke. Saya bacakan Indonesianya karena menghemat waktu juga. Beliau kembali berkata, kedua malaikat itu berkata kepadaku, nah ini surga Adn. Di sanalah tempat tinggalmu. Maka beliau mengatakan, pandanganku pun tertuju ke atas. Kulihat ada sebuah istana seperti awan putih. Ya. Kemudian malaikat itu mengatakan kepadaku, nah itu nanti tempat tinggalmu. Aku tanya, semoga kalian diberkahi Allah. Bisakah tinggalkan aku di sini agar bisa memasukinya? Maka keduanya mengatakan, kalau sekarang belum boleh. Tapi nanti kamu pasti akan memasukinya. Dalam riwayat lain, kami berangkat hingga tiba di sebuah taman hijau. Di dalamnya ada pohon yang sangat besar. Di bawahnya ada seorang tua dan anak-anak kecil. Kemudian kedua malaikat itu membawaku naik ke atas pohon. Kemudian memasukkan ke sebuah negeri yang terindah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di dalamnya terdapat kaum pria yang sudah tua, para pemuda, wanita, anak-anak. Setelah itu kedua malaikat tersebut mengeluarkanku darinya dan membawaku naik ke sebuah pohon. Lalu memasukkanku sebuah negeri yang lebih indah dan lebih mulia. Di dalamnya ada orang tua dan para pemuda. Aku bertanya kepada keduanya, sungguh, sejak semalam aku sudah melihat hal-hal menakjubkan. Siapa orang-orang yang kulihat itu? Maka akhirnya, malaikat yang mengatakan, ayo jalan dulu, nanti kita kasih tahu. Akhirnya mereka pun memberitahukan. Malaikat mengatakan, orang yang pertama yang kau ketemukan, kepalanya dipecahkan dengan batu, itu adalah orang yang menolak Al-Quran setelah mempelajarinya. Dan dia suka menyengaja tidur ketika datang waktu sholat fardu. Dalam riwayat yang lain, siksa itu ditimpakan kepadanya hingga hari kiamat. Orang yang kedua yang kau lihat, wajahnya dirobek dari sisi rahangnya, hidungnya, matanya, itu adalah orang yang kalau pergi dari rumahnya suka menyebarkan kedustaan hingga ke pelosok-pelosok. Dan itu dia ditimpakan kepadanya siksaan tersebut sampai hari kiamat. Untuk pria-pria dan wanita-wanita yang telanjang yang kau lihat dibakar dalam sebuah bangunan seperti tungku api, mereka adalah para pezina. Orang yang kamu lihat sedang berenang di sungai,
lalu dijejali mulutnya dengan batu, itu adalah pemakan riba. Orang yang wajahnya kamu lihat sangat seram, yang sedang menyalakan api, dialah malaikat Malik, sang penjaga neraka. Orang yang tubuhnya tinggi di dalam taman yang kau lihat kepalanya sampai tidak bisa dilihat, itulah Nabi Ibrahim. Sedangkan anak-anak banyak yang berada di sekitarnya adalah anak-anak yang meninggal dalam keadaan fitrah, baru saja dilahirkan. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah termasuk anak-anaknya orang musyrik?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Iya, termasuk anak-anaknya orang musyrik. Negeri pertama yang engkau masuki, yang isinya ada banyak orang laki-laki, perempuan, anak muda, orang tua, itu semua adalah negeri untuk orang-orang mukmin. Sedangkan negeri yang satunya lagi, yang kamu lihat hanya ada laki-laki dan yang tua dan muda, itu adalah negeri untuk orang-orang yang mati syahid. Aku," ada berapa malaikat yang bawa beliau tadi? Ada dua. "Aku Jibril, sedangkan yang ini Mikail. Angkat kepalamu," kata Nabi SAW. Aku angkat kepalaku dan ternyata di atasku ada semacam awan. Keduanya berkata, "Itu nanti tempatmu." Aku tanya, "Bisakah aku ditinggalkan di situ supaya aku bisa masuki rumahku?" Maka keduanya mengatakan, "Usiamu belum sempurna. Masih ada usia yang belum selesai." Karena Nabi SAW masih hidup. "Nanti kalau sudah sempurna usiamu," maksudnya apa? Sudah wafat, "niscaya kamu akan memasukinya." "Oh ya, laki-laki yang kamu lihat tubuhnya separuh-separuh, separuh indah, separuh buruk, itu adalah orang-orang yang mencampurkan amalan soleh mereka dengan amalan buruk. Lalu kemudian Allah memberikan maaf kepada mereka, sehingga Allah menyuruh mereka untuk masuk ke dalam sungai dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka." Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita renungi hadis yang panjang ini, ya, siapa dari kita yang tidak mau masuk ke dalam negeri yang disebutkan tadi? Siapa dari kita yang tidak mau untuk join gitu dari sebuah negeri yang bisa dilihat dari pohon besar, semua bangunannya terbuat dari batu bata yang terbuat dari emas dan perak? Ya, tentu kita mau semua. Siapa dari kita yang tidak mau seperti, paling tidak seperti yang disuruh nyemplung di dalam sungai? Ya, karena kita memang orang-orang yang mungkin banyak dosa. Kita hijrahnya juga baru-baru saja. Kita bukan orang yang, ya, dari kecil kita orang baik, terus sampai kita tua kita masih jadi orang baik. Kita mungkin adalah orang-orang yang dulunya suka melakukan kejahatan, kemaksiatan, lalu kemudian kita tobat setelah dengerin ceramah Ustaz. Ya. Semoga saja paling tidak, ya, kita bisa jadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala, yang kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah dalam keadaan tubuh yang utuh, bagus rupa. Dan kalau kita renungi apa yang kita baca tadi, siapa yang tidak takut dengan amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang akhirnya mendapatkan siksa? Belajar Quran, lalu Qurannya ditinggal. Bukan ditinggal fisiknya. Belajar Quran, lalu kemudian kandungannya ditinggal, tidak diamalkan. Kita belajar tentang sholat 5 waktu. Kita sendiri sholatnya juga masih bolong-bolong. Kita belajar tentang waktu-waktu sholat, mana waktu afdol, mana waktu darurat. Kita sendiri suka sholat 5 waktu, mesti di waktu darurat. Waktunya suka diperlambat. Kita membaca Al-Quran dan kita dapati tentang sodakoh, kita enggak sodakoh. Kita dapati ayat tentang riba, kita melakukannya. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Orang tersebut, yanamu ani sholatil maktubah, suka menyengaja tidur saat harusnya dia bangun untuk sholat. Berapa banyak dari kita yang dengar azan subuh? Bukan tak dengar. Mendengar azan subuh, bahkan masjid dekat rumahnya, tapi tak kunjung dia bangun. Ada alarm di HP-nya, alarm itu hanya sekedar formalitas saja. Alarm dibuat misalnya 5.00, 4.50. Tapi ada tombolnya, tombol snooze,
Ah masih snus 10 menit. Bunyi lagi, ah belum 10 menit. Ah masjidnya masih lama kok iqomatnya. Nambah lagi. Oh aku biasanya juga kalaupun terlambat-terlambat di sana juga belum iqomat. Tambah lagi. Akhirnya 14. Berapa banyak dari kita yang masih demikian? Berapa banyak dari kita yang punya rutinitas tidur siang? Dan rutinitas tidur siang itu selalu membuat dia tidak hadir sholat asar. Ya. Berapa banyak dari kita yang punya kebiasaan tidur yang lebih berat lagi? Yaitu tidur setelah asar dan tidur setelah maghrib. Dua tidur yang makruh. Ya, dan beberapa hari lalu saya coba-coba karena begitu mengantuk. Luar biasa mata lebih lengket. Mau bangun menuju sholat maghrib. Oh ini yang dibilang Nabi SAW. Ya, justru bisa melalaikan dari sholat maghrib. Tidur habis maghrib menuju isya bisa melalaikan sholat isya. Berapa banyak dari kita yang punya kebiasaan demikian? Habis asar tidur. Akhirnya sholat maghribnya itu dalam keadaan mengantuk. Nanti karena sudah bablas tadi tidur sampai jelang maghrib, akhirnya malam gak bisa tidur. Bergadang. Bergadang sampai jam 1, jam 2. Habis itu sholat subuhnya hilang lagi. Akhirnya itu kayak apa? Gali lubang tutup lubang. Tidur sini untuk nutup yang di sana. Nanti yang di sana gak bisa ngantuk. Tidurnya ketutup lagi buat di sholat yang berikutnya. Apa kata Nabi SAW? Orang yang seperti ini dipecahkan kepalanya dengan batu sampai hari kiamat. Tidak usah dibayangkan itu di dalam kuburkah, di manakah. Yang jelas itu di alam barzakh. Dan tadi sudah disebutkan di awal bahwa siksa alam barzakh tidak mengenal orang itu di kuburkah, tenggelamkah, jadi abukah. Ada siksaan bagi orang-orang yang suka berdusta. Nabi SAW tadi mengatakan dirobek mulutnya, hidungnya, matanya sampai ke tengkuknya dari kanan, dari kiri, dan itu terus dia dapatkan sampai hari kiamat. Orang-orang yang suka berdusta. Ya. Dan berapa banyak dari kita yang masih seperti itu? Meskipun maksudnya bercanda. Meskipun maksudnya bercanda. Ya. Kayak gini. Kita bertamu ke rumah orang. Assalamualaikum. Kadang enggak ada yang jawab, kita bilang paket. Betul kita bawa paket? Tidak, berarti apa? Dosa. Mungkin bagi kita itu bercanda. Ya, tapi apa itu dusta? Dusta itu tidak sama antara yang diucapkan dengan kenyataan. Kalau kita itu adalah bertamu dan bukan pengantar paket, lalu kita bilang paket. Itu apa namanya? Dusta. Meskipun bercanda. Nabi SAW mengatakan ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal kadhiba walau kana maziha. Aku jamin dapat satu rumah di pinggiran surga, meskipun di pinggir, yang penting dapat rumah di surga. Buat siapa yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Dan berapa banyak dari kita yang mungkin sudah ngaji, kalau bikin janji suka berdusta. Iya, sudah di jalan padahal masih di rumah. Ini sudah mau pergi. Padahal baru keluar kamar mandi. Dan itu belum mau pergi, kan masih mau pakai baju lagi. Ya. Berapa banyak dari kita yang suka berdosa seperti itu? Dan ini juga nasihat kalau di zaman sekarang, zaman media sosial. Banyak orang yang mau mencari keuntungan dunia, malas kerja. Dia tahu ternyata bikin akun. Kalau bikin akun itu ternyata nanti bisa dapat endorse. Oh, kalau dapat endorse nanti bisa dapat duit. Ya, supaya ramai, maka bikin cerita-cerita bohong. Bikin cerita-cerita dusta. Ya. Berita yang enggak jelas, belum terbukti benar tidaknya, diposting. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita renungi tadi, doa dosa tentang orang berzina. Azabnya di alam barzakh itu adalah dibakar sampai hari kiamat. Di dalam cerobong pembakaran. Dan tidak perlu dibayangkan cerobong bentuknya kayak apa. Yang jelas ada janji Allah berupa api. Bagi yang berzina. Hati-hati jamaah yang dirahmati Allah. Ini zaman-zaman pelakor. Zaman peristor. Pelakor perebut laki orang. Peristor perebut istri orang. Pahamin bingung. Apa itu?
Saya pernah di japri seorang ustaz. Saya pernah di japri ditanya, "Ustaz, kenapa di video pendek antum tentang pelakor itu ditulis pelakor? Kok saya risih ya?" Saya bilang, "Biasanya yang risih itu pelaku poligami, Ustaz." Gitu. Dan saya katakan, "Istri kedua bila bukan pacaran tapi betul-betul menikah, maka dia bukan pelakor." Tapi Ustaz juga harus tahu, pelakor itu ada. Di zaman sekarang itu gaya hidup. Ya. Orang-orang yang suka kalau bahasa Balikpapan mengeker. Dikeker mana suami orang yang kaya-kaya? Itu ada. Ya. Dan yang seperti itu tidak hanya terjadi pada orang-orang awam, itu juga terjadi pada orang-orang yang sudah belajar, belajar agama, belajar sunnah bahkan. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, berapa banyak saya dapati cerita-cerita yang seperti itu. Bukan cuma cerita, orangnya datang. Ya, kalau menikah nggak apa-apa, itu namanya poligami, poligami halal. Ya, tapi pacaran sama istri orang, sama suami orang. Dan yang paling kita khawatirkan adalah kalau bukan cuma sekadar pacaran, kalau kemudian ketemuan. Habis ketemuan terus melakukan semua jalan-jalan yang akhirnya menuju kepada perzinahan. Jangan katakan, "Ah, saya kan bajunya koko." Jangan salah. Ya. Ikhwan-ikhwan itu banyak loh yang pacaran. Ya. Mungkin dari antum ini ada yang pacaran dan sekarang sedang tertunduk. Ya. Dulu kan waktu di BDI, saya masih ingat ada pertanyaan begini, "Ustadz, bagaimana hukumnya pacaran bertiga?" Kayak apa pacaran bertiga? Rupanya dia bilang, ikhwan itu sama akhwat itu pacaran. Nah, supaya tidak berdua-duaan, saya disuruh temani. Saya bilang, kata Nabi SAW, tidak ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan, melainkan orang ketiganya adalah, nah, kamu setannya. Ya. Ada yang melakukan itu apa? Bagaimana bentuknya? Bentuknya bukan celana pendek, celana kaos dengan perempuan yang roknya sepaha. Bukan, jamaah. Itu kejadiannya adalah akhwat bercadar. Duduk di kafe bareng seorang ikhwan yang pulang kajian. Nanti supaya dia bertiga ditemani satu orang laki-laki. Di kajian ini, nah, pakai bahasa Balikpapan saya. Kajian ini, nah. Maksudnya di Istiqlal. Saya diberitahu, "Ustaz, kalau Ustaz perhatikan di sebelah situ, kan itu parkiran laki, parkiran perempuan. Itu ada ikhwan dengan akhwat, itu bukan suami istri. Ustaz bisa lihat itu motornya berdua beda. Tapi mereka suka berduaan di situ. Berdekatan. Nanti dia tukar-tukaran sesuatu. Itu apa namanya? Pacaran. Pulang kajian sunnah, pacaran. Coba. Nanti dari situ baru kemudian nanti akan terjadi jalan-jalan yang semua menuju kepada perzinahan. Ya, di Instagram kita pernah bongkar perilaku salah seorang laki-laki seperti itu. Dia hamili banyak akhwat. Di Jakarta, di kajiannya Syekh Abdul Razak. Di kajian Syekh Abdul Razak ini daurah internasional, syekhnya dari Madinah datang ke Jakarta. Satu laki-laki ditangkap basah oleh panitia karena janjian sama istri orang, suaminya dapati chattingannya, mereka mau ngamar, habis daurah. Ya, si siapa namanya, suaminya akhirnya dapati, lalu minta tolong panitia kepergok dia, dicari yang di mana, akhirnya dapat, diinterogasi betul. Ya, mereka sudah punya janjian. Itu terjadi yang seperti keadaan-keadaan, kok ada pacaran, janjian, mau check in. Maka kita tidak boleh berkata begini, "Saya yakin kok, saya aman." Nggak bisa bilang begitu. Ya, kalau ada akhwat kasih sinyal-sinyal, apalagi dia lihat, ya, antum melihat diri antum sendiri, "Oh, saya ini kerjanya bagus, punya rumah, punya mobil,
Kemudian kok ada akhwat yang suka jabri, itu tinggalkan, jangan diteruskan. Khawatir nanti antum terjatuh ke dalam cerobong pembakaran, ya, bukan di hotel, cerobong pembakaran yang di bawahnya ada api yang nyambar tiba-tiba. Saya harus lanjutkan biar minggu depan kita sudah pindah ke poin 10. Sebagai penutup untuk poin yang tadi tentang zina, saya harus buka dalam rangka untuk antisipasi. Saya pernah diberitahu seorang ikhwan, di balik papan ini ada akhwat, dia punya akun Facebook beberapa. Dia satu orang, tapi akunnya ada beberapa nama. Dia bilang, saya termasuk yang digodanya. Hampir saja jatuh juga. Dan sudah tahu akhwatnya tinggal di mana, seperti apa, sudah tahu. Dia bilang kepada saya, ingatkan ikhwan-ikhwan Ustaz. Akhwat ini bukan akhwat ini, ya, bukan akhwat siluman, bukan. Akhwat beneran. Ya memang tampilannya kalau secara zahir, ya jilbab besar, cadar, pakaiannya gelap-gelap, sama. Tapi dia punya target-target, biasanya yang diincar itu ikhwan yang punya pekerjaan lumayan sama agak tampan. Makanya saya harus hati-hati juga, ya. Antum-antum harus hati-hati. Para ummat, saya anti wanti-wanti nih para ummat. Kalau suami anti sudah mulai suka WA sembunyi-sembunyi, kok baca WA itu agak menghindar, terus ada ketawa-ketawa, ya, khawatir takutnya dia lagi dikeker sama akhwat yang punya beberapa akun itu. Bilang sama suami Anda, Abi, hati-hati ya, takutnya jatuh ke dalam dosa. Kalau Abi mau poligami, saya rela. Bilang aja begitu. Enggak rela ya. Salah juga ya. Bilang kalau mau poligami silakan. Ya, saya enggak rela. Oh, enggak rela itu. Tapi ingatkan, hati-hati, hati-hati. Kalau ada perempuan nelpon gitu. Ya. Kok namanya Joko, tapi pas loudspeaker atau enggak kedengaran, assalamualaikum, kok perempuan. Bilang hati-hati, hati-hati. Ya, ummahat, kalau lihat suaminya sudah mulai ini aneh-aneh, ingatkan dia. Khawatir dia jatuh ke dalam zina. Saya khawatir dia jatuh ke dalam zina. Karena ikhwan yang ngasih tahu itu bilang sama saya hampir jatuh. Untungnya sadar segera. Ya, karena tadinya saya mengira dia mau minta dipoligami. Ya, belakangan kok kayak hanya sekedar ingin diperistri lalu kemudian yang sana dibuang. Ya. Lalu ya serangan-serangannya itu. Serangan-serangan ya, enggak bisa diteruskan serangan itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara yang juga mengundang siksa kubur adalah riba. Tapi tidak mungkin kita panjangkan dalam kajian ini. Dulu di sini Istiqlal tahun 2018 pernah ada kajiannya. Ya. Di Namiroh itu sekitar Oktober 2017, di sini Februari 2018, jadi berseri. Teman-teman bisa murojaah dari kajian tersebut, ada di Facebook saya. Kemudian ada faedah, anak-anak yang wafat dalam keadaan masih fitrah, belum berubah agamanya, termasuk bila bapak ibunya adalah orang kafir, maka tempatnya di surga. Mereka ngumpulnya nanti sama siapa tadi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian sedikit lagi di hadis-hadis yang datang setelah hadis yang panjang tadi. Ada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi satu kebun di Mekah atau Madinah, lalu beliau mendengar ada suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kubur mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan keduanya disiksa bukan karena dosa besar, tapi dosa yang mereka kira adalah dosa biasa-biasa. Salah seorang dari mereka disiksa karena kalau buang air tidak menjaga dirinya dari penglihatan orang. Ada juga yang mengartikan kalau buang air tidak mencuci kemaluannya. Sedangkan yang lainnya suka mengadu domba. Kemudian beliau minta diambilkan pelepah kurma, lalu beliau belah dua. Satu potongan diletakkan di satu kubur,
yang potongan sisanya diletakkan di kubur yang sebelahnya lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, semoga pelepah kurma ini dapat meringankan siksa keduanya selama belum kering. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru adabil qabri minal baul." Sebagian besar azab kubur datangnya karena kencing. Dari Anas radhiyallahu anhu, "Tanazzahu minal bauli fa inna 'ammata adabil qabri minhu." Bersucilah kalian dari kencing karena sebagian besar azab kubur datangnya karena kencing. Kalau kita renungi hadis ini menunjukkan bahwa ada yang namanya azab kubur diberikan kepada orang-orang dengan sebab yang lain lagi, tidak seperti yang disebutkan dalam hadis yang panjang. Di antaranya adalah tidak menjaga diri dari pandangan orang ketika buang air. Jadi kalau buang air itu terlihat oleh manusia. Misalnya di gang, di mulut gang, orang mau masuk, dia pipis di situ. Yang paling banyak dilakukan adalah kernet bis kota atau bis antar kota. Yang kadang-kadang karena kebelet mereka mampir lalu kemudian pipis sembarangan di jalanan. Ya. Begitu juga teman-teman yang misalnya suka main bola. Kadang kalau kebelet dia pipis di dekat gawang. Ya. Ini tidak menjaga diri dari pandangan manusia. Dalam riwayat yang lain, tidak menjaga dirinya dari kencing, yaitu tidak dicuci kemaluannya. Seperti misalnya habis pipis cuma diketek-ketek aja. Ya. Harusnya yang dilakukan adalah dicuci pakai air. Paling tidak istijmar namanya, yaitu menggunakan benda padat, seperti menggunakan batu, tapi batu yang halus, jangan batu karang. Kemudian pakai daun, ya, tapi daun yang jangan berbulu, nanti malah gatal. Daun-daun biasa, daun nangka, ya, daun-daun yang bisa membersihkan, atau kertas atau tisu. Ya, sebagian orang, ya, mungkin kecil dulu pernah gini nggak, pakai celana dalam itu yang putih, yang mereknya Rider atau enggak Hings. Kita kecil dulu nggak ngerti yang begitu, akhirnya kalau mau cuci mama itu ngomong gini, coba kamu lihat nih, celana dalamnya kuning semua. Ini pasti kalau buang air kecil itu tidak tuntas. Nah, itu termasuk diantara tidak menjaga diri dari kencing. Kalau zaman sekarang saya katakan seperti orang yang suka pipis di urinoir. Ya, di urinoir tapi tidak ada tirai. Kadang di toilet di bandara, di mall, di perkantoran, kadang-kadang sambil ngobrol lagi. Pipis bareng terus sambil ngobrol. Satu. Yang kedua, urinoirnya enggak pakai mika pembatas. Kan kalau zaman sekarang ada juga yang pakai mika. Ada tempat ininya. Ya, lekukannya buat taruh kemaluan. Tapi kalau tidak ada, terus dia kebelet lagi ya. Enggak bisa diarahkan lagi ke tempat yang benar. Dus. Akhirnya terpercik ke celananya. Salat pakai celana seperti itu, sah atau tidak? Nah, ini bisa mengundang azab kubur. Tadi yang kedua yang terakhir adalah tentang orang yang namimah atau suka mengadu domba, memindah-mindahkan omongan ya dari orang yang satu ke orang yang lain supaya berkelahi. Saya katakan kalau di zaman sekarang termasuk teman-teman yang suka ikut pengajian itu kadang-kadang ngadu domba secara enggak sengaja atau malah sengaja. Saya beri tips kalau mau ngadu domba. Ya. Tips bagi yang mau ngadu domba dan mau masuk neraka. Nabi SAW mengatakan la yadkhul jannata namam. Yang suka ngadu domba itu enggak bisa masuk surga. Salah satu cara mengadu domba adalah hadir di pengajian, tanya ke ustaz, tabrakkan pendapatnya dengan ustaz yang lain sambil sebut namanya. Itu namanya ngadu domba. Ingat siksa kubur. Ya, ingat tidak bisa masuk surga. Ustaz mau tanya. Tadi ustaz kan bilang begini ya? Iya. Nah, ustaz Anu bilang bilang yang ini. Jadi yang mana yang benar? Itu ngadu domba namanya. Ya, silakan mau praktik silakan. Ya, kalau kebal dari api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.